Hai semua, nama gue Reddy dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke guys, video kali ini gue bakal bikin konten review akun subscriber atau rating akun subscriber ya, tapi bukan gue loginin akunnya. Ya kali ini gue cari ID-nya, gue cek profilnya, review profil akun subscribernya. Oke, nah ini buat-buat gue lagi live, jadi sembari live kita coba cari-cari akun-akun yang keren-keren dan unik-unik. Let's go, langsung aja tunjukkan ID kalian dan keunikan akun kalian tuh apa aja guys. Akun bot KD-nya tinggi bang. Akun bot KD-nya tinggi guys. Iya kak, coba kita review dari Syahrul ya, Syahrul Gunawan. Kita coba cek review langsung aja. Udah lama banget gue gak begini ya. Wih deh, dia 8 digit loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, ini mah bukan akun bot anjir. Sultan ini mah boy. Gila guys, ini dia akun subscriber gue bernama Kim Snow Counter ya. Oh, nama dia Kims. Dan dia gak punya counter berarti. Dia udah level 74 dengan ID-nya 8 digit ya. Cuman angkanya, angka satunya dikit banget nih kamu. Dan dia sudah bermain dari season 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, gila deh. Full dia ya. Full ranked. Gila kali. Season 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rapih banget. Rapih banget guys. Sama seperti gua ya. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Nah ini gak pernah gua. Gua gak pernah anjir. Gak pernah ngepush guys ya. Oke lah, ini rapi ya. Badges-nya bagus, full. Terus juga setnya juga GG. Ini dapat setnya nih untuk topinya, topi season 1. Terus juga topi inkubator. Terus juga youngster bundle ya, untuk bajunya. Keren juga boy. Terus celana angle, sepatunya putih, keren sih. Oh ya, katanya KD-nya tinggi kan? Kita coba cek KD-nya. 2,8. Oke, coba kita rank-nya. 4 ini biasa aja kambing. Masa cuma 4? Lihat nih, KD seorang albedo guys. Kalian ini gimana sih? 5 gitu kan. Emang susah ya. Ya udah, ini bohong berarti ya, karena dia bohong aturan bintang 3 nih. Jadi kita kurang bintang 1 jadi bintang 1 guys. Kita reviewnya ya. Bintang 1 untuk Kim Snow Counter coy. Karena dia berbohong, katanya KD-nya tinggi ya. Kamu bohongin aku ya. Akun serba ijo. Akun serba ijo nih guys. Umar Syukri, kita lihat coy. Apakah benar serba ijo? Nah gini dong, top up drainage voucher, mantap gitu kan. Udahlah, keren banget guys. Ini baru bagus. Katanya serba hijau semua ya, kita coba lihat ya. Dari profilnya hijau, ini hijau ya. Ranknya nggak hijau kah kamu? Wah ini orang nggak pernah nge-push rank nih, parah sih kamu nih. Elite pasnya bolong-bolong nih guys. Tapi dia punya bandit hijau loh, wow. GG sih bisa punya bandit hijau guys. Boleh lah. Mantap, mantap, mantap. Bisa punya bandit ijo dan dia punya pet baru ini ya. Pet kura-kura. Terus juga pancinya ijo. Aturan shotgun ijo sih. Ya, daripada panci ijo. Karena ijo-ijo kurang bagus gitu. Banditnya udah keren sih. Ini menjadi salah satu player old dia ya. Karena ini skin bandit kayak gini banyak orang yang gak punya guys. Kalian pasti gak punya kan skin bandit? Parah sih. Yaudah, karena banditnya menjual ya dan juga skinnya rapih nih, kita kasih nilai bintang. Bintang 1 guys ya. Kasih bintang 1 juga coy. Pokoknya bintang 1. Bintang 1 tuh jangan kalian mikir, wih bang, lu ini kecil banget kan sebenarnya. Kecil tuh kalau gua ngasih min bintang 0 atau min bintang 5 gitu. Min minus ya. Kalau masih plus masih bagus. Oke, lanjut lagi nih. Akun peniru Bang Ren. Akun peniru? Siapa tuh guys akun peniru guys? Dari ZCW051C ya. Akun peniru, let's go. Ini peniru siapa nih? Tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Waduh. Wow, dia menirukan set gua guys. Tapi sayang banget gak mirip sama sekali ya. Gak gitu set saya itu ya, pinter. Nih, set gua kayak gini nih. You'll get frostbite. Nih set gue. Salah kamu setnya. Ini nggak peniru, gagal ini mah. Nggak gagal kamu meniruin gua ya. Karena gagal meniru nggak kita rating guys ya. Nggak kita review nih akunnya. Bintang 0 ya. Bintang 0 kamu. Akun yang bionya mengerikan dan terheran-heran, Rega. Kamu jangan bohong ya Rega. Kita coba review Rega guys. Rega ini bohong kayaknya guys ya. Rega Alien Junior. Rangersvoucher.com. Udah lah.
Ya gini dibilang mengheran gitu kan. Ini namanya promosi dengan gaya ya. Kapan CR-an Bang Ren bagus banget dia nanya di bio ya. Ya udah kamu clickbait ya tapi enggak apa. Karena dia punya rencanapacar.com dan setnya bagus, kita kasih nilai bintang 2 guys. Bintang 2 coy. Bintang 2 dia karena menulis rencanapacar.com. Lazy akun yang pakai baju Ransom 3 ya kah? Gak mungkin guys. Gak mungkin ini guys. Wah iya coy. Kita lihat guys, season 3 kah? Wah iya tua banget sih, parah ini coy. Season 3 ini old banget sih. Ini keren nih Lazy Tourist ya. Yuk kita review dulu yuk. Akunnya punya rank gold season 3. Ada nggak yang punya akun baju rank season 1 guys? Yang punya, coba kasih tahu ID kalian ya. Dan pakai coy. Oke. Aku pengen lihat ya. Nah, kita review dulu nih Lazy Tourist. Dari bajunya keren juga nih ya. Ada celana angel merah sama tinjuan itu ya. Terus elite passnya juga full ya, cuman ini doang yang kosong. Dia juga main terus 6 season berturut-turut, 6 season juga di CS ranked. Nah, gue nggak tahu ini artinya apa. Karena dia pakai season 3, keren banget coy. Keren banget, dia juga rajin main. Kita kasih nilai bintang 1,5. Mantap ya. Badgesnya rapi bang, iya kah? Farid, coba kita lihat cek Farid guys ya. Subscriber gue ini badgesnya rapi kah? Awas kamu clickbait ya Farid ya. Nah mantep, wow, rapi guys. Beneran gak clickbait coy. Ternyata Farid gak clickbait guys. 33 semua loh. Wah keren sih. 33 33 33 33 33. Cuman 2 bulan terakhirnya rusak ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Nah dia juga dia mulis Rangers voucher. Lo salah tulis Rangers voucher ya, pinter. Rangers SR nya mana nih? Rangers FOUCHR. Nah voucher ya. Karena salah nulis kita kurangin nilainya guys ya. ID nya berapa digit itu? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 digit coy. Dia juga main 6 season berturut-turut. Ini setnya juga set apa ini ya? Elite pass ya guys. Elite pass sepatu Jordan keren sih. Elite passnya bagus sih dia. Kombinasi bandelnya ya. Karena dia salah nulis coy ya. Turun bintang 3 nih. Kita kasih nilai bintang 1,5 guys. Bintang 1,5 untuk ID-nya Hans ya. Badges kamu hampir apa kayak gua. Gua kan badgesnya nih 555 nih ya. Tuh guys, tuh. Ini 3 bulan lagi gua bakal rapih coy. 3 bulan lagi bakal rapih. Akun bot punya bandel langka Bang Ren. Oke, kita coba review lah. Ini Amjad kayaknya udah pernah gua review deh Amjad kamu. Apa ini punya bandel? Wow! Punya bandel langka beneran guys. Ini beneran langka gua guys ya. Ini beneran enggak ada ini. Gua pun enggak punya bandel ini coy. Ini Stitu 2 3 4 dia punya 4 yang bolong ya pasnya ya. Voucher.com ini berapa digit nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 digit ya. Gila sih. Ini akun keren banget guys, punya bundle FF Max. Oke, kalau gitu kita langsung kasih rating aja ya. Bundle ini karena keren banget punya FF Max, kita kasih bintang 2 guys coy. Bintang 2 karena dia punya bundle FF Max yang jarang banget dipunyai wanita yang dipunyai oleh player FF guys ya. Badges paling rapi punya celana langka bikin Garena ketar-ketir. Oke, Yans. Dari Yans kita coba lihat nih Yans terakhir deh kayaknya ya. Yans, let's go. Punya celana langka bikin Garena ketar-ketir. Celana apa ini? Nani? Widih, ini celana apa guys? Guys, ini celana apa coy? Bajunya rapi juga loh. 300 300 300 400 400 400. Wow, gila sih. Airoyans ini baru tahu gue nih ada celana kayak gini. Gak tahu ini celana apa guys. Kalian yang tahu coba komen coy, ini celana apa guys? Celana langka banget katanya. ID nya berapa digit nih guys? 10 ya. 10 digit nih coy. 2 hours later. Gratisan. Oh gratisan ya, bohong berarti kamu ini. Waduh guys, kita ditipu coy. Aduh, aduh. Itu celana bot ternyata ya. Aduh, 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 aduh. Karena kamu bohong, tapi pas kamu rapi kita kasih nilai bintang 1 guys. Bintang 1 coy, mantap. Ada itu di shop, emang ada di shop. A few moments later. Oh iya ada di shop, bohong banget ya guys. Dibohongin kita guys, parah anjir. Ini gue punya loh, Onet. Aduh parah, parah dibohongin coy. Itu enggak langka ternyata guys. Kita dibohongin coy. Timeout aja tuh Miojo tuh. Baju langka lo enggak punya, sumprit. Pasti bandel K. Oh, ujung-ujungnya. Loh, loh, loh. Error guys. Apakah gara-gara ID-nya tuh langka jadi error kah?
Ya wis lah, kita lanjut lagi di next konten guys ya. Ini tiba-tiba force close jir, padahal gue pengen lihat review apa penangkanya gitu loh, baju langkanya seperti apa, penasaran gak sih kalian? Jadi kita tunggu aja di next konten seperti apakah baju-baju langka yang ada di akun subscriber gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton, kita jumpa lagi di next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sayonara.